Cup. Cuman itu sama. Gak ada. Gini onyok sekali makan. Yo. Ya. Ini sekali makan kan? Iya. Semuanya lokasinya ya. Estetik ya. Kiri, kanan, depan, belakang semua Swiss. Ya kan kita adanya di gak ada Indonesia. Ya bodoh ah. Cuma orang-orang doang Indonesia. Coba tinggal di rumah. Gak rido banget view saya bakal tinggi. Bisa deh. Duh, udah tau gak ya? Dicoba lagi ya. Udah tau. Udah ada takarannya ya. Ini ya. Udah ada takarannya. Kalau kemarin siang tuh pas lagi itu beras kan habis tuh nasi. Nah. Soalnya susah tuh dia. Berdua sama Onyo cukup ya berarti ya? Cukup. Tapi kalau ada lebih kasian juga si Bo. Ada yang harus makan nasi juga. Kenta kali ya? Ayah. Oh Kenta mah bisa hidup makan apa aja. Kenta mah jangan khawatir ya daun su kalau Kenta itu. Onyo! Mana? Ya, ini kan satu plastik ini aku masukin nih. Iya, dua canting. Berarti airnya ini kan ada tiga segini. Berarti di dua. Ininya di dua berasnya. Satu, dua, tiga. Cuman itu sama. Gak ada. Gak ada. Iya, nah ini aku di 2 cup nih, berarti airnya segini. Iya. Banyak kan. Apanya? Oh iya, oke. Aku takutnya mana nasinya luber, enggak? Oke oke. Paham. Oke. Masih segini. Ini udah masak. Ini masak yang keberapa kali, Ayah? Tahu nyonya mau makan berapa kali ini kayaknya? Mesti 2 kali kayaknya. Masih 2 kali langsung ada tempatnya ya. Jadi enggak bawa rice cooker lagi ya, Ayah ya. Iya. Langsung jadi kita tinggal tunggu matangnya. Tunggu matang aja. Oke. Matang. Langsung. Kita tempatin. Bawa kayak gini jadi memudahkan ya, Ayah ya. Jadi iya, jadi langsung buang. Langsung buang, enggak pakai cuci-cuci lagi.
Ini mah maunya sekali makan. Segini. Oh my god. Karena takutnya Donsu di luar sana kita jarang dapat nasi. Iya, kayak kemarin yang di tempat salju tuh. Iya, kita dapatnya cuma kentang. Makan tempat nasi kita harus ke Chinese food. Iya, terus tiap hari. Masuk tiap hari Chinese food. Bosan. Nah, segini maunya sekali makan. Yo. Ini sekali makan kan? Iya. Masuk sekali lagi. Masuk satu kali lagi. Karena makan pagi dan makan siang. Ya. Soalnya kan waktu Bunda ngerapin ini kan dia nggak ngelihat rice cookernya. Biasa pakai yang udah ada ya. Nah, aku nggak pakai itu karena gede banget yang Bunda punya. Nggak banget sih, tapi aku cari yang lebih kecil lagi. Ini kalau nggak salah 0,6 liter ya. Nggak sampai 1 liter. Iya. Ini kecil sekali. Nasi di sini agak beda ya. Agak lebih kayak ya, beras gitu ya. Kayak beras mati. Onya suka yang gitu aja. Tetap nyarinya nasi Indonesia. Enggak suka pasti. Cuman karena dia tahu dia lagi ada di mana, jadi dia mau ngomong ikut deh. Tetap kangen nasi Indonesia. Oke. Ini Donsu. Ini kita udah. Kita masak lagi. Ya. Oke, segini. Oke. Tinggal tunggu satu lagi, Nyo. Sebelum ke lokasi berikutnya, yang harus adalah foto-foto ya, ayah ya. Harus. Oh, Nyo. Lagi nyari spot langsung, Nyo. Sama pasang lagi. Ini pacar. Oh, no. Ini PNR Valen ini yang dua ini ada. Tapi bukan ada orang. Soal parkir. Terus yang keluar aja agak ketahuan. Wah, Indonesia. Ini mau udah nyata ntar kena pajak kalau dia. Iya. Terus aku kemarin itu kan naik kereta juga gak ada orang. Jadi masuk. Ini aku dari mana masuknya? Terus udah di itu udah di stasiun. Terus keluarnya dari mana ya? Udah keluar gitu. Gak ada yang, itu biasanya itu kan King Kong iya. Gitu, ada kan? Kok King Kong bunyinya? King Kong gitu. Tapi gak ada. Tapi nyampe kan di nyampe. Swiss, nyampe dong. Ya maksudnya gak ada. Aku beli tiket 1,1 juta ya, tapi gak kasih lihat, benar. Jadi kalau aku gak beli tiket juga bisa naik. Wah, jangan dong, jangan ditiru ya. Iya, jangan, jangan gitu. Nih, jelas nih. Tapi gak bisa gitu. Jangan gitu, bisa. Tapi patut dicoba. Tapi katanya gini, apa? Kalau ketahuan, ini bayarnya 2 kali lipat katanya. Nah kan, mahal jadi 2,2 juta. Ya. Tapi aku bayar. Iya. Bayar, gak apa-apa. Bayar aman. Aman, tapi lucu di sini. Semuanya lokasinya ya. Estetik ya. Kiri, kanan, depan, belakang semua Swiss. Ya kan kita adanya di gak ada Indonesia. Ya bodoh ah. Cuma orang-orang doang Indonesia. Ya kan? Gak ada. Konsepnya apa sih, Nyo? Kayak apa, ayah? Kayak penunggu pohon ya. Tadi berdiri di bawah pohon. Minta dong, minta dong. Nih, minta apa sih? Oh, minta pelembab ya. Enak gak? Eh, juga nih mau dimakan dong. Nah, ini beneran peli banget. Kering ya? Perih ya? Di lidah juga. Biar gak kering lidahnya. Hidung ini lidah ya? Ini lagi menentukan gerakan. Gerakan apa jadi suruh? Gerakan, ada suatu gerakan. Nanti aku kasih. Jangan pada komplain tapi ya. Yang ini bisa gak ngikutin nih? Bentar. Bisa? Bisa dong. Dance loh. Ini kita mau foto.
Siap-siap foto. Oke, kumpul lagi. Geser lagi. On position. Ayo. Lagi. Oh, kita belum. Drone gunung. Oke. Ayo, kita pakai timer. Betapa merindu ke plus aku kesini. Lagi nge-brief buat bikin tok-tok rame-rame. Baru aku pindah kesini sudah rame. Bentar terjadi gitu. Oke. Suhu mana? Kita mau bikin video tok-tok. Lu apa lu ngedit tempat gua aja langsung? Iya deh, mendingan gitu aja biar. Ntar lu trip di buat itunya. Robotnya dan namanya. Enggak rido banget view saya bakal tinggi. Bisa deh. Masuknya bisa deh. Kanan, kanan, kanan. Kanan dulu. Oke. Seribet ini bikin video. Kita maju lagi sini. Masuk. Oh, lu masuk. Iya, ntar pas mau mulai, ayo baru. Sini. Kelihatan banget gede lo. Tahu. Spot-spotnya bagus-bagus semua dong sih. Jadi gak bisa ngeliat spot nganggur. Tuh. Kita mau ke lokasi berikutnya. Beda ya, kota. Ini mau kita mau ke lokasi berikutnya beda kota. Jadi kalau banyak kok syuting video klipnya lama banget ya, karena satu lokasi itu kita gak bisa menggunakan banyak gambar, pasti monoton. Dan ada beberapa note yang angle-angle-nya kayaknya susah karena keramaian, tapi ada satu titik itu bagus gitu. Jadi ya harus nunggu dulu. Dan onya juga saat syuting video clip ini kan makeup dari jam yang hari pertama jam 5 pagi. Okay. Ini tadi hari ini hitungannya hari kedua ya, walaupun ini kita udah 3 hari di sini, tapi tetap tadi mulai main siang ya jam 6 ya. Bisa lebih banyak istirahat. Iya. Jadi harus mikirin dulu kan, biasanya kan ada bundanya yang mikirin makannya dia dulu. Sebelum tempur, bensin harus penuh ya, Nyo. Harus nasi penuh. Udah ada tadi. Harus ada, jadinya dia bisa fokus. Nah, Nyo itu nggak bisa telat makan. Jangan sampai, Nyo. Bukan jangan sampai, dia tidak bisa telat makan. Karena kalau dia telat makan, dia ya udah sakit aja deh gitu. Ya. Oke, okay. Kita terus karena kita mau pindah kota ya. Oke. Okay. Ya. Kenapa? Kenapa? Aku salah ini aku. Keju bukan keju. Apa ini? Yogurt kali. Iya, kayak yogurt tapi keju. Duh, udah tau enggak? Dicoba lagi ya. Udah tau enggak enak. Aduh. Salah nih. Gimana ya? Gak apa-apa, makan yang gak ada aja. Ini menonton The Onsu. Mas Ruben, The Onsu. Oh, terima kasih. Ini satu coklat sampai ngasihnya bawa kamera lagi. Dikasih komplimen sama ownernya. Siapa owner ya? Mr. Winston. This is Mr. Winston. Mr. Winston. Thank you. Hi, hello.